Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan bahawa bajet 2023 yang dibentangkan pada 7 Oktober depan akan mengatasi isu penyelenggaraan sekolah-sekolah daif di Sabah dan juga di Sarawak. Perdana Menteri berkata kerajaan sentiasa memandang serius perkara tersebut dalam memastikan isu yang membelenggu pendidikan negara itu dapat diatasi dengan segera. Saya juga melihat kepada keadaan sekolah daif di Sabah, di Sarawak yang kedudukannya amat dahil sekali. Dan saya sebelum bajet diumumkan, saya tak boleh buka rahsia. Tapi percayalah, sekolah-sekolah dahil terutamanya di Sabah dan Sarawak diberi perhatian serius di dalam bajet.